Alhamdulillahi al-qail wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyaral mustami'in rahimakumullah. Pertama dan utamanya, khatib menasihati diri sendiri dan seluruh hadirin pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya. Moga-moga kita akan tergolong di dalam golongan mereka yang mendapat kejayaan dan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dilakukan setiap hari oleh hamba Allah Subhanahu wa taala boleh diumpamakan seperti sebiji benih yang diletakkan di atas sebidang tanah. Benih tadi yang diletakkan tadi, dia akan mula subur dan akan mula menumbuhkan tunasnya yang kecil. Start bermula daripada batangnya, kemudian akan mula tumbuh ke daunnya. Lama kelamaan batangnya akan lebih membesar dan lebih kukuh. Pohon tadi itu akan lebih kukuh, daunnya akan lebih banyak, dan akan timbul pula bunga. Dan makin subur pohon tadi, makin banyaklah buah-buahan yang terdapat pada pohon tadi. Pohon tadi lama kelamaan akarnya akan tumbuh dan kukuh di bumi, dan puncak pokok tadi itu akan naik tunjang ke atas. Demikian itulah muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dilakukan oleh manusia atau anak Adam yang pada permulaannya ia adalah kecil, pada permulaannya ia adalah lembut, tetapi lama kelamaan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu akan mula berakar di dalam hati dia, akan mula kukuh, dan lama kelamaan akan menjadi kebiasaan di dalam hati dia. Seperti mana pohon yang telah kukuh akarnya, walaupun didatangi angin yang kuat, maka dia tetap berdiri duduk di kawasan pohon yang ditanam tadi itu kerana akarnya itu telah kuat. Demikian itulah muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang akan tumbuh di dalam hati manusia dan berakar di dalam hati manusia. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa akan berlaku andai sekiranya dosa ini telah mula berakar di dalam hati manusia? Beberapa implikasi-implikasi negatif yang akan berlaku. Yang pertama sekali adalah timbul perasaan malas di dalam hati dia. Maka perasaan kemanisan untuk beribadah semua sedikit demi sedikit akan mula hilang daripada diri dia. Sembahyang yang manis akan hilang kemanisan dia. Al-Quran yang manis akan hilang kemanisan dia. Qiyamul lail, tasbih, zikrullah, infak fi sabilillah, apa sahaja nama sahaja kebaikan, maka kebaikan itu akan mula hilang kemanisan dia. Atau kemanisan itu akan hilang yang pertama, atau yang kedua, dosa itu akan menghalang dia daripada melakukan benda yang baik. Andai sekiranya dia melakukannya, sama ada dia melakukan dengan keadaan malas, atau dia melakukan dalam keadaan cepat habis, atau dia melakukan ibadah itu tanpa rasa kemanisan di dalam hati dia, dan lama kelamaan dia akan tinggalkan ibadah atau kebaikan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala
memberi pada kita bayangan apa sikap yang dilakukan oleh orang munafikin apabila mereka solat. Kata Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tiga ciri ibadah yang dilakukan oleh orang munafikin. Pertama, mereka berdiri dalam keadaan yang malas, berharap agar ibadah tu dapat diselesaikan dengan segera. Yang kedua, beribadah agar dilihat oleh orang. Lebih banyak orang dia tengok dia, dia akan lebih seronok supaya hilang watak munafikin daripada mata manusia. Dan yang ketiga, mereka tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja itu, bahkan dosa itu akan menyebabkan seseorang itu ada titik-titik hitam di dalam hati dia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqalat qalbahu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ranul ladzi dzakara Allahu ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apabila mana-mana hamba di kalangan manusia ini melakukan satu kesilapan atau dosa, maka akan diletakkan atau dititikkan di hatinya satu titik yang hitam. Apabila dia meninggalkan dosa itu atau dia bertaubat dan istighfar, saqalat qalbahu, maka hatinya akan kembali bergemerlapan dan digilap sekali lagi, berkilat hati dia. Tetapi andai sekiranya dia melakukan dosa demi dosa, dosa demi dosa dan kesilapan, maka hatinya itu akan dipenuhi dengan titik-titik hitam. Sehingga Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan itu adalah merupakan karat ataupun patri yang menutup hati dia disebabkan dosa yang mereka sendiri telah lakukan. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, implikasi yang kedua ini akan menyebabkan seseorang apabila dia terhalang daripada melakukan kebaikan, maka implikasi yang kedua, dia akan seronok buat benda yang jahat. Dia akan rasa manis bila buat dosa dan dia akan rasa seronok apabila buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesan yang kedua. Dan kesan yang ketiga, dia akan mula menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dek kerana dosa yang banyak menghalang dia melakukan ibadah, pasti dia terjauh daripada Allah. Di dalam Al-Quran surah Taha juzuk yang ke-16, kata Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling daripada pengajaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan sempitkan kehidupan dia, kami akan beri pelbagai ujian sehingga dia rasa hidup ni adalah hidup di dunia ni tak ada lagi ketenangan pada dia, hidup di dunia ini rasa sempit, dunia yang luas rasa sempit pada dia. Dan lebih teruk lagi, dia akan dibangunkan di akhirat dalam keadaan buta kedua matanya. Maka manusia akan bertanya, wahai Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku di dunia ini, di dunia satu ketika dahulu mampu melihat seperti biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menempelak golongan-golongan ini dengan katanya, demikian itulah kamu membutakan kedua mata kamu apabila peringatan-peringatan daripada Tuhan kamu sampai pada kamu, kamu membutakan mata kamu, kamu seolah-olah tidak melihat kebenaran. Demikian wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikian itulah kamu dilupakan pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa yang dilakukan oleh mana-mana manusia, tetapi jangan ada sifat di kalangan kita ini dengan keadaan berputus asa daripada rahmat Allah.
Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampunkan apa sahaja dosa yang telah kita lakukan dengan syarat kita taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha tawwabar rahima hayajidillaha ghafurar rahima. Mana-mana manusia yang menzalimi diri dia atau melakukan kesilapan dosa dan maksiat, kemudian dia minta ampun pada Allah, kamu akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Mengasihani. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah hadis kudsi yang memberi semangat, yang memulihkan semangat mana-mana hamba yang berdosa, yang dia rasa dia jauh daripada Allah, dia rasa dia diri dia tak dapat dipulihkan, dia rasa Tuhan tak akan terima dia. Jangan beranggapan begitu. Mai sama-sama kita dengar motivasi yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kudsi pada mana-mana orang yang berdosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu tabaraka wa yaqulullahu tabaraka wa taala, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma ala ma kana fika wala ubali. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-Ku, selama mana kamu sentiasa berdoa pada Aku, selama mana kamu sentiasa mengharap kepada rahmat dan keampunan-Ku, kata Allah, Aku akan bersedia untuk ampunkan kamu. Fala wala ubali, Aku tak kisah banyak mana pun dosa kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in, kata Allah Taala, wahai anak Adam, andai sekiranya dosa yang kamu lakukan itu memenuhi seluruh langit itu, penuh sepenuh-penuh langit dosa yang dilakukan oleh seseorang, kemudian kamu istighfar pada Aku, kemudian kamu minta ampun kepada Aku, wala ubali, Aku tak pernah kisah berapa banyak dosa yang ada pada kamu, Aku sedia untuk ampunkan kamu. Kata Allah Taala, wahai anak Adam, andai sekiranya ketika kamu datang pada Aku, kamu datang dalam keadaan dosa yang biqura bil ardi khataya, andai sekiranya dosa kamu disusun di bumi ini, maka penuhlah dosa kamu di dunia ini. Maknanya tak ada ruang yang kita nampak tanah, melainkan ruang di bumi ini adalah dosa dia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Aku sedia ampunkan kamu dan Aku tidak kisah berapa banyak dosa kamu. Syarat dia kamu jangan syirik, hanya jangan syirik kepada Aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh muslimin rahmati oleh Allah, saya dan semua yang hadir pada hari ini tidak rugi atau tidak sunyi daripada kesilapan dan dosa. Itu bukanlah satu benda yang keajaiban, tetapi orang yang menghairankan adalah orang yang apabila dia buat dosa, dia tidak ampun, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mai muslimin rahmati oleh Allah, kita jadikan hari ini sebagai pengubah hidup kita. Andai sekiranya jutaan dan ratusan dosa yang pernah kita lakukan sebelum ini, kita jadikan hari Jumaat ini sebagai titik permulaan di dalam kehidupan kita. Tinggalkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Peningkatan usia demi usia, kedatangan pelbagai jenis penyakit dan juga kedatangan maut yang tiba-tiba, kesemua ini hanya akan menghalang tempoh masa kita untuk taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita jadi hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan menerima dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia selama mana kita tidak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ini ada melakukan kesilapan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan dan orang yang melakukan dosa adalah orang yang sentiasa minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatubuna illallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim.
kenapa tidak kamu bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun padanya? Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Mengasihani. Firman Allah Subhanahu wa taala, muslimin rahmati oleh Allah, demikian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri kita ini hamba yang dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al kafiruna hadha shay'un ajib. A'idha mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyaral mustami'in rahimakumullah, apa yang disebutkan di dalam khutbah yang pertama tadi, supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah tak pernah kisah dosa kita yang banyak. Mai sama-sama hari ini kita tinggalkan kehidupan-kehidupan yang lalai kita. Kita tinggalkan rakan-rakan yang bawa kita pada kelalaian. Kita tinggalkan semua grup-grup WhatsApp yang bawa kita pada kelalaian. Tinggalkan semua grup-grup Telegram yang bawa kita pada kelalaian. Dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan ucapan istighfar, maka kita buktikan dengan perbuatan kita. Masjid kita yang indah, yang cantik dan elok ini ada. Saya menyeru pada anak-anak Korea di sini, mai sama-sama kita imarahkan rumah Allah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, mana waktu kita ada, kita mai bawa dia kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga muslimin rahmati oleh Allah, bukan sahaja diri kita, pastikan anak, isteri, keluarga kita juga bersama-sama kita seiring untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat kita dan beri keampunan pada kita dan beri kejayaan pada kita syurga Allah Subhanahu wa taala esok di akhirat, seperti mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertaubat. Muslimin rahmati oleh Allah, moga-moga sedikit sebanyak peringatan daripada mimbar memberi inspirasi kepada saya selaku khatib yang berbicara dan seluruh hadirin pada hari Jumaat ini untuk kita dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahmati oleh Allah, ingatlah kehidupan di dunia ini kehidupan sementara. Maut akan menamatkan segalanya. Kebaikan yang dilakukan di dunia akan dibalas dengan kebaikan, dan pasti kejahatan dan dosa yang dilakukan di dunia ini pasti akan dibalas dengan setimpal dengan apa yang telah kita lakukan. Ingat, apa yang kita semai di dunia ini, itulah nanti yang kita akan tuai nanti di akhirat. Andai kebaikan yang disemai, insya-Allah syurga yang akan dituai. Andai dosa yang disemai, na'uzubillah, sebaliknya neraka Allah Subhanahu wa taala yang akan tuai nanti di akhirat. Jadilah kita seperti sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abirus sabil. Jadi kamu di dunia ini seperti seorang yang lalu dan singgah di satu kawasan, musafir. Demikian itulah kita lalu singgah di dunia ini meneruskan destinasi kita yang agung, itulah nanti di akhirat nanti. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, mai sama-sama kita selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma aslih qulubana wastur uyubana waghfir dhunubana waqtim bis salihati ajalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bi Allahumma ansur al islam wal muslimin wa ahlik al kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.